Gini. Bandung Mas, Bandung. Gimana Mas? Gini. Apa kabar? Ini. Bayarin kan pes foto lagi lo anjir belum lah iya kan apa kan kau ni emang gitu deh. Sedih. 2-1. Iki orang mahir. Ayo jago. di bawah dia dari SSB di dia harus bikin paspor Indonesia, saya nggak tahu ya Pak ininya. Karena kita kan nggak boleh, saya nggak tahu ya mungkin paspor kan beda sama negara-negara. Cicoknya. Iya. Padahal kita butuh banget. Kalau dibilang berapa persennya ya kita udah semakin membaik dari uji coba di bulan Agustus dulu itu lawan Barcelona, lawan Kasima Antlers dan alhamdulillah kemarin udah bisa lebih baik lagi. Berapa jumlahnya? Sekarang ada 26. Rencana kita nanti ada satu lagi uji coba di mana di Surabaya. Ya, sekalian kita coba lapangan di Bung Tomo. Kan beberapa lagi menang di Piala Dunia. Ya. Dari tes sejarah apa? Di saat ini apa nih tingkatan untuk kondisi tim sendiri? Yang pasti kita harus kembali ke Indonesia lagi dengan cuaca yang berbeda. Mereka perlu adaptasi juga. Kemarin waktu datang juga ada beberapa pemain yang merasa jet lag, istirahatnya juga agak sulit di saat malam. Dan ya alhamdulillah beberapa hari ini kita bisa cepat adaptasi. Mas Frank kemarin sudah pasti dia berlatih itu kan memang tahu.
peserta lain terutama di Pelatih, ya. Gimana terus menunjukkan? Ya, kita udah bagi tugas. Ya, kita udah bagi tugas tim pelatih. Ada berapa pelatih itu menganalisa tim Ekuador, kemudian juga Panama, kemudian Maroko. Dan mereka sudah mempersiapkan potongan-potongan videonya dan akan kita bahas bersama-sama. Lagi nanti Coach Frank juga akan hadir. Kita akan sama Coach Indra juga akan kita bahas apa yang harus kita persiapkan melawan tiga tim yang akan kita hadapi nanti. Optimis ya Bang ya, optimis. Nah, makanya kita persiapkan adik-adik ini sebaik mungkin. Cara mental semuanya, fisik mereka, kemudian teknik mereka, dan kita berharap nanti di U20 mereka bisa jadi tulang punggung bahkan di timnas senior. Oke. Ya. Ya mereka. Kita pertama fokus di Piala Dunia, kita fokus apa main lawan Ekuador pertama, nanti kita mau pikir lolos fase de grupo, aí nanti fase de grupo kita pikir semifinal, final, Piala Dunia. Buat adaptasi cuaca kan cukup panas Indonesia belakangan ya. Ini apa berpengaruh nggak sih? Susah sedikit di Brasil tidak seperti ini, mas saya latihan keras buat cuaca buat saya bagus, buat saya tidak capek, harus habis latihan. Piala Dunia kita latihan keras buat datang di Piala Dunia, kita bisa main bagus di juga kita main semua itu latihan keras. Tidak tahu juga dia panggil saya ait di main Piala Dunia cuma main satu kali. Ay, saya mau main Piala Dunia. Ay, saya mau di sini juga di Indonesia bagus. Dari waktu saya kecil saya di sini. Ay, mamaku dari sini juga. Ay, dia mau sekali saya main di Indonesia. Ay, saya main.